operasi kakak saya. Terus diraba-raba sama dokter, ini kayaknya ada mengarah ke sana Bu, coba di itu dulu di USG sama mamografi. Dan setelah selesai itu hasilnya yang benar mengarah ke sana, kata dokter. Terus 2 hari yang lalu masih ada lagi, ini aku masih punya harapan mudah-mudahan hasil biopsinya itu, kemarin itu biopsi 2 hari yang lalu, nanti Sabtu baru dikasih tahu hasilnya. Jadi di foto paru-paru, di foto semuanya, jadi sampai di mana gitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana. Doain ya. Amin. Mudah-mudahan yang terbaik aja. Udah tahu sampai sejauh apa maksudnya deteksi kankernya sendiri? Ya. Diagnosa dokter mengarah ke situ. Oh, iya. Cuman aku masih punya harapan nanti di Sabtu kan masih ada hasil biopsi itu kan. Iya sih. Ya masih ada harapan sih buat aku. Mbak Nunung, tapi apa ada. Sudah ketahuan stadium berapa Mbak Nunung? Belum. Belum, nanti hari tunggu Sabtu biopsinya. Tunggu hasil biopsi nanti hari Sabtu. Mbak Nunung, ada setelah mengetahui itu ada program mungkin makanan lebih sehat atau? Oh iya, udah mulai harus enggak makan daging dulu, terus ya kayak banyak sih pantangannya, banyak banget sih kalau harus minum jus terus gitu ya, jus yang paling. Pelawak Nunung Sri Mulat difonis menderita kanker payudara pada Selasa 31 Januari 2023. Nunung mengaku syok mengetahui kabar tersebut hingga membuat dirinya terus menangis. Ia pun berharap segera sembuh dari penyakit yang diidapnya. Nunung menyebut kanker tersebut diketahui saat dirinya memiliki kebiasaan meraba bagian payudara setiap pagi. Namun benjolan tersebut semakin hari semakin besar. Di keluarga Nunung sendiri, ayah dan ibunya hingga kakaknya ternyata juga pernah divonis menderita kanker. Nunung kemudian menceritakan benjolan di payudaranya itu pada Ian Sambiran, suami dan manajernya, lalu memeriksakan ke dokter. Betapa terkejutnya dirinya saat dokter memberitahu ada kanker payudara. Nunung mengaku setelah mendengar vonis dari dokter, dirinya langsung down. Seketika itu, Nunung berpikir akan menjalani operasi hingga melakukan kemoterapi. Beruntung ia terus mendapatkan dukungan dari suaminya, Ian Sambiran. Tak hanya suami, keluarga hingga kerabat juga memberikan doa untuk kesembuhan dirinya. Dijelaskan Nunung dirinya sudah menjalani biopsi payudara. Nantinya akan diketahui stadium kanker yang ada pada Nunung Sri Mulat.